Ini profil sang Danjen Kopassus, Mayjen TNI Muhammad Hasan, mantan pengawal Jokowi. Komando Pasukan Khusus, Kopassus, tepat berusia 69 tahun, pada 16 April 2021, pasukan elit TNI Angkatan Darat itu merayakan HUT ke-69 sejak pertama dibentuk 16 April 1952. Adapun pasukan khusus yang dimiliki julukan Kop Baret Merah saat ini dipimpin oleh Komandan Jenderal alias Danjen Kopassus. Ia ada seorang jenderal berpangkat bintang 2, yakni bernama Mayjen TNI Muhammad Hasan. Mayjen TNI Muhammad Hasan adalah mantan Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden, Paspampres. Ia dilantik menjadi Danjen Kopassus oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, dalam acara serah terima Danjen Kopassus dari pejabat lama, Mayjen TNI I. Nyoman Santiasa. Hasan merupakan perwira TNI yang pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden pada tahun 2016 hingga 2018. Setelahnya Hasan juga sempat bertugas Komandan Korem 061 Surya Kencana pada tahun 2018 sampai 2019. Hasan merupakan alumni AKMIL 1993 tersebut, juga pernah diterjunkan pada sejumlah operasi. Operasi tersebut antara lain, Operasi Timur-Timur pada tahun 1995, Operasi Irian Jaya pada tahun 1999, dan Operasi Nemangkawi pada tahun 2019. Rekam jejak Hasan. Pengangkatan Hasan tersebut dapat dibilang sangat ideal, mengingat pria kelahiran Bandung 13 Maret 1971 itu memiliki segudang pengalaman di dalam belantika pasukan elit tertua di Indonesia. Jebolan Akademi Militer 1993 itu tercatat pernah menjadi Komandan Unit Grup 1 Para Komando Kopassus hingga Kasih Intel Grup 1 Para Kopassus. Ia juga pernah menjabat sebagai Komandan Kodim 0104 Aceh Timur pada tahun 2011 hingga tahun 2013. Karir Hasan perlahan merangkak naik, hal itu terbukti dengan dipercayainya sebagai Wakil Komandan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura pada tahun 2013 hingga 2014. Suami Rahmalia tersebut juga pernah mengemban Komandan Grup A Paspampres pada tahun 2014 hingga 2016 dan diteruskan menjadi Komandan Korem 061 Surya Kencana pada tahun 2018 hingga 2019. Selama menjalani penugasan militer, ia pernah terjun dalam Operasi Timur-Timur pada tahun 1995, Operasi Irian Jaya pada tahun 1999, hingga Operasi Memangkas pada tahun 2019. Di luar pegulatannya sebagai pasukan TNI, ia tercatat mempunyai karya buku berjudul Catatan 02. Karya tersebut ditulisnya saat menjabat sebagai Wakil Komandan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus.